Saudara-saudari seluruh pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan dan sungguh sukacita sekali boleh menjumpai Anda kembali melalui program Mimbar Agama Kristen Protestan di siaran kesayangan kita TVRI Sumatera Utara. Pada Mimbar Agama Kristen Protestan hari ini, kita akan diisi dan dilayani dari Gereja Kristen Protestan Simalungun, GKPSG Perta Medan, Medan Barat. Adapun tema yang kita angkat pada mimbar agama hari ini berjudul Iman yang Menyembuhkan melalui Perenungan Firman Tuhan dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Bersama dengan saya Jessica Sijabat yang akan menemani Anda satu jam ke depan, biar akhirnya sepanjang acara ini kita boleh bersama-sama bersuka cita menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita sebentar lagi akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Agus Freddy Damanik, MTH. Untuk setiap pemirsa yang sudah tidak sabar untuk menerima firman Tuhan, sembari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, sejenak kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Padus Kor Inang GKPS Gaperta Medan dengan lagu yang berjudul Lambin Marbagal. Selamat menikmati. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah
yang melampaui akal dan pikiran. Kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat ibadah kita di hari ini diambil dari Injil Markus yang dituliskan dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai dengan 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terkadang penderitaan dan kesusahan tidak jarang mempengaruhi iman seseorang kepada Tuhan. Akibat dari penderitaan dan kesusahan tersebut, terkadang seseorang itu lemah dan terjatuh ke dalam keputusasaan. Namun dalam renungan kita hari ini, tidak demikian bagi Bartimeus. Bartimeus seorang buta yang menderita, yang susah dan hanya seorang pengemis di pinggir jalan. Tetapi dia sering mendengar berita dan cerita tentang Yesus dan perbuatan-perbuatan karya luar biasanya. Dia sering mendengar bagaimana cerita tentang Yesus dan mujizat-mujizat yang dia lakukan. Di saat Yesus dan murid-muridnya masuk ke kota Yeriko, dan Bartimeus mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus yang dari Nazaret, berserulah ia kepada Yesus. Bartimeus katakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
Seruan Bartimeus di sini menunjukkan bagaimana dia benar-benar mengenal Allah. Bagaimana dia benar-benar mengenal Yesus yang dia dengar dari berita. Dan dia dengar dari cerita-cerita orang. Dia memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Kata Yesus anak Daud di sini menunjuk kepada bagaimana Bartimeus itu memang mempercayai dan mengakui Yesus yang lewat itu, Yesus yang dari Nazaret itu adalah juru selamat, Mesias yang dinantikan. Dan ini yang menjadikan Bartimeus itu berseru kepada Yesus, mengharap akan belas kasihan Yesus. Walaupun kita lihat kesembuhan, pemulihan yang didapat Bartimeus dalam renungan kita ini tidak semudah membalikkan tangan. Di saat dia berseru memanggil Yesus, banyak orang juga menegur dia. Banyak orang juga menantang dan mengatakan supaya dia jangan memanggil Yesus. Karena Bartimeus akan mengganggu perjalanan Yesus. Tetapi teguran-teguran itu, tetapi sikap orang yang menolak atas seruan Bartimeus itu tidak menjadikan Bartimeus menjadi lemah. Tidak menjadikan Bartimeus semakin berputus asa dengan kesedihannya karena dia dihadang oleh orang-orang banyak. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, justru kita lihat pada ayat 48 bacaan kita ini. Bartimeus semakin keras dia memanggil Yesus. Dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Kita lihat di sini, bagaimana Bartimeus itu tidak menyerah. Bahkan begitu ditegur orang dia yang merupakan tantangan bagi dia, menjadikan dia semakin kuat dan semakin gigih dalam memperjuangkan imannya, pengharapannya akan kesembuhan di dalam Yesus Kristus. Sehingga dia tetap berseru dengan kerasnya, anak Daud, kasihanilah aku. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kegigihan dan juga perjuangan iman Bartimeus kepada Yesus. Berharap akan kasih pemulihan dari Yesus berbuah manis. Yesus berkenan atas seruan Bartimeus dan Yesus menyuruh murid-muridnya dan orang banyak untuk memanggil dia. Dan orang banyak itu kemudian memanggil dan Bartimeus diperhadapkan kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata kepadanya, apa yang kau ingin aku lakukan kepadamu? Jawab Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat sembuh. Kemudian Yesus berkata kepada Bartimeus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Iman, pengharapan Bartimeus akan kesembuhan dari Yesus memang membawa kesembuhan bagi dia. Yesus berkenan dan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Sehingga Bartimeus kemudian melihat, bisa melihat dan menjadi murid Yesus, mengikut Yesus dalam perjalanannya. Dari renungan kita pada saat ini, kita diajak untuk belajar dari sosok Bartimeus yang menderita oleh karena buta. Belajar berjuang dengan imannya untuk mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Banyak pergumulan yang kita hadapi. Banyak persoalan-persoalan yang silih berganti dalam kehidupan kita. Mungkin persoalan keluarga, persoalan usaha kita berkembang tidaknya,
karir kita, atau persoalan-persoalan yang lain yang kadang membuat kita harus bersusah hati, bahkan harus meneteskan air mata. Melalui Bartimeus, kita diajak untuk tetap dan belajar setia dalam iman kita kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada kesembuhan, dan Yesus berkenan bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, buat firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kiranya Tuhan, dari kisah Bartimeus yang menderita dengan kondisi buta, walaupun dia susah, bahkan di saat dia berseru kepada-Mu, orang banyak menghalangi dia, tetapi dia semakin keras berseru kepada-Mu. Dia semakin kuat dan tetap teguh pada iman percayanya akan belas kasihan kesembuhan daripada-Mu. Kami Tuhan, kuatkan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dalam kehidupan kami ini, apapun yang kami hadapi, bagaimanapun perjalanan hidup kami, seberat apapun persoalan pergumulan kami Tuhan, jikalau kami percaya dan mengimani bahwa hanya Engkau jalan keselamatan, dan Engkau berkenan atas segala seruan-seruan kami, kami mendapat kesembuhan, kami mendapat pemulihan Tuhan. Karena itu Bapa, mampukan kami, kuatkan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjalani hidup kami di dalam iman kami yang teguh, iman kepada-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang mari kita saksikan satu pujian dari Geben Dekor GKPS Gaperta yang berjudul Seng Tarbilangi. Thank you.
basu-basumu namango kiat. Ajari yau, ajari yau, rapa malas ponurmu, pake habang memberi tahun koranmu. Terima kasih pemirsa karena masih bersama dengan kami pada mimbar agama Kristen Protestan hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan pujian yang begitu indah dari Kor Inang dan juga Gemende GKPS Gaperta. Biar akhirnya setiap pujian yang terbaik kita boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terpenting adalah baru saja kita dengarkan firman Tuhan yang berisi tentang kisah Bartimeus yang disembuhkan dari kebutaannya. Begitu luar biasa mukjizat yang Bartimeus alami oleh karena iman yang ia punya kepada Tuhan Yesus. Di dalam kebutaannya tidak ada sedikit pun keraguan dalam mengimani Tuhan Yesus di hidupnya. Sekalipun banyak orang yang menyuruh dia berhenti dan diam. Hingga pada akhirnya Tuhan Yesus memberikan perkenanannya kepada Bartimeus dan bisa melihat kembali. Hingga pada akhirnya dia pun ikut mengikuti Yesus di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Baik pemirsa, kini tiba saatnya kita berdiskusi langsung kepada tiga narasumber kita yang sudah dihadirkan bersama dengan kita di studio dari GKPS Gaperta. Di sini sudah hadir bersama kita ada Bapak Pendeta Agus Freddy Damanik MTH selaku pendeta di GKPS Gaperta. Di sini juga sudah hadir bersama kita Bapak Situa Pandapotan Sirait selaku Porhanger. Dan ada juga Inang Farida Saragi. Terkait tema kita hari ini dan juga khotbah yang telah disampaikan kepada kita tadi, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah kepada Bapak Pendeta terlebih dahulu. Bapak Pendeta, orang Kristen saat ini tidak jarang semakin lemah imannya kepada Tuhan saat diperhadapkan kepada persoalan atau pergumulan yang berat. Sementara dia adalah seorang yang rajin berdoa dan rajin beribadah. Kira-kira Bapak Pendeta mengapa demikian? Ya, terima kasih. Jadi jikalau kita berbicara tentang bagaimana orang Kristen itu bisa jatuh begitu, kita perhadapkan dengan cerita Bartimeus tadi, jelas kunci dari Bartimeus itu bagaimana dia dengan mendengar cerita tentang Yesus, dia percaya bahwa Yesus itulah Mesias. Yesus itulah juru selamat yang sudah dijanjikan itu. Jadi terkadang dalam kehidupan sekarang, bagaimana sebenarnya orang yang percaya, orang Kristen ini di dalam mengimani Tuhan Yesus itu. Terkadang memang dia beribadah, dia berdoa, tetapi perlu juga dia merenung dan merefleksi. Ibadah dia itu apakah ungkapan atau buah dari iman dia, dia beribadah, atau dia beribadah itu karena diajak teman-temannya, atau dia beribadah karena biasa beribadah, dia berdoa juga karena biasa berdoa. Tetapi Bartimeus memang karena ada iman di dalam
hati dia, diri dia tentang Yesus itu. Nah, jadi terkadang ya mungkin di saat kita juga sudah berdoa, kalau memang kita mengimani doa kita itu, kita pasti tidak terjatuh. Tapi terkadang setelah selesai kita berdoa, kita panjang doa sampaikan semua kepada Tuhan, tetapi setelah itu kita berpikir lagi, gimana nanti ini ya? Apalah mau kubuat nanti? Sementara dia sudah berdoa, kan begitu. Dia sudah percayakan kepada Tuhan. Jadi saya pikir bagaimana kita dalam beribadah dan dalam doa kita itu sebenarnya harus menunjukkan benar-benar adalah buah dari iman kita. Karena kita percayalah kita beribadah, karena kita percaya kepada Yesus, kita datang berdoa kepada Dia. Demikian. Baik, Bapak Pendeta. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi kan, boleh kita lihat misalkan saudara-saudara kita yang memang dia rajin berdoa, rajin beribadah, tetapi ada yang melakukannya mungkin karena kebiasaan atau mungkin hanya sekedar gitu. Mungkin kan kalau kita secara persekutuan, kita bisa memperhatikan orang-orang yang demikian gitu ya, Bapak Pendeta. Nah, jadi sebagai saudara seiman, sekiranya bagaimana kita mengingatkan saudara kita yang kita lihat tadi mungkin yang hanya sekedar ibadah, hanya berdoa, hanya rutinitas gitu. Bagaimana kita sebagai saudara seimannya mengingatkan bahwasanya ada hal yang harus benar-benar sesuai dengan firman Tuhan yang kita lakukan dalam berdoa dan beribadah ini. Iya, terima kasih. Jadi memang kalau untuk hal ini kita imani juga bahwa kita orang-orang percaya ini juga bertanggung jawab atas saudara-saudara kita yang lain, bagaimana supaya mereka juga benar-benar mengalami pertumbuhan iman bersama dengan Tuhan, kan begitu ya. Jadi saya pikir langkah pertamanya itu kan kita bukan hanya berbicara, mengajak, bahkan mungkin kalau lebih ekstrim orang katakan menginjilinya, kan begitu ya. Tetapi yang pertama terlebih dahulu kita akan mampu mengajak dia, dan kita akan mampu mengatakan soal iman kepada Yesus kepada dia kalau memang dia sudah lihat kita juga hidup di situ, begitu. Nah, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita diskusikan dengan dia, apa yang kita arahkan dia, dia akan bisa terima, kan begitu. Ini terkadang kita sendiri pun dia lihat seperti akhirnya dia mau berkata, ah kau aja gini, kan begitu. Jadi pentingnya untuk kembali kepada kita dulu, bagaimana kita mengimani itu supaya kita bisa juga menjadi berkat, membawa orang-orang semakin mengimani Tuhan yang kita imani itu. Demikian. Berarti kita juga perlu ya Pak untuk berdoa kepada sesama kita agar dia bisa menjadi orang Kristen yang benar dalam mengimani Tuhan Yesus dalam ibadahnya dan doanya gitu ya Pak. Baik Pak, yang berikutnya apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen saat ini agar mampu seperti Bartimeus dalam perikop khotbah kita ini, Pak? Iya, terima kasih. Jadi yang menarik dari cerita Bartimeus sebenarnya kita lihat adalah Bartimeus itu tidak melihat Yesus, kan begitu. Dia buta. Tetapi dia sering mendengar cerita tentang Yesus dari orang-orang yang lewat, kan begitu. Yesus itu menyembuhkan orang, Yesus itu melakukan mujizat, Yesus itu mengajar begini dan begini. Jadi bisa kita lihat bahwa kebutaan Bartimeus adalah buta dalam fisik, tetapi mata iman dia tidak buta, kan begitu. Dengan mendengar dia bisa mempercayai Yesus. Jadi ini sejalan juga dengan yang dikatakan Paulus dalam Roma 10 ayat 17 itu, bahwa iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita belajar dari Bartimeus adalah dengan mau dan setia untuk dengar-dengar firman Tuhan itu. Terima kasih. Berarti Pak Bartimeus ini juga merupakan satu tokoh ataupun seseorang yang menjadi inspirasi bagi kita bahwa Bartimeus saja di dalam kebutaannya yang hanya bisa mendengar bisa mempercayai Tuhan Yesus. Tentunya menjadi dorongan yang membuat kita semangat ya Pak, sebagai manusia yang tercipta sempurna harusnya kita boleh lebih lagi memberikan iman kita kepada Tuhan Yesus, begitu ya Pak. Baik Bapak Pendeta, terima kasih. Berikutnya saya akan bertanya kepada Bapak Porhanger.
Mungkin kepada Bapak Purhangir, saya ingin menanyakan seputar pelayanan di gereja GKPS Gaperta ya Pak. Yang pertama saya ingin bertanya tentang di GKPS Gaperta ada berapa kali Pak pelaksanaan ibadah dalam setiap minggunya dan ibadah seperti apa saja kah itu Pak? Saya persilakan. Ya, terima kasih. Ibadah kebaktian di GKPS Gaperta itu dua kali dalam satu minggu, dalam minggu itu. Yang pertama ibadah kebaktian anak sekolah minggu yang dilangsungkan waktunya dimulai jam 8 pagi dan nanti akan berakhir jam 9.30 pagi. Kemudian yang kedua adalah kebaktian orang dewasa. Itu masuk dimulai kebaktiannya jam 10 pagi. Tetapi di GKPS Gaperta masih satu kali kebaktian dewasa. Berhubung karena jemaat kita juga masih 100 kakak. Kebaktian di GKPS Gaperta itu karena ini adalah gereja kesukuan itu berbahasa Simbalungun. Kebaktian minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu berbahasa Simbalungun. Tetapi kebaktian untuk minggu keempat untuk mengakomodir yaitu anak-anak muda atau yang kurang paham bahasa Indonesia terhadap penyampaian firman atau ibadah itu minggu keempat itu dilangsungkan kebaktian berbahasa Indonesia. Atau dengan kata lain kalau ada minggu kelima, minggu terakhir itu bahasa Indonesia. Itulah yang ada kebaktian yang dilangsungkan di gereja kita GKPS Gaperta. Baik Bapak, terima kasih Pak untuk jawaban atas bagaimana keadaan atau pelaksanaan ibadah dalam GKPS Gaperta Medan. Berikutnya saya akan bertanya kepada Ibu Hada Farida. Sedikit informasi pemirsa, Ibu Farida adalah salah satu anggota jemaat GKPS Gaperta yang mengalami mukjizat penyembuhan daripada Tuhan Yesus, merupakan di mana beliau mengalami satu penyakit yang cukup serius ataupun berat. Langsung saja kita tanya Ibu Farida, bagaimana perjalanan iman dan bagaimana yang dirasakan selama penyakit itu di beliau alami? Shalom Ibu Farida Saragi. Shalom. Baik Ibu, seperti yang sudah kita ketahui, yang pertama Inang, saya ingin bertanya kepada Inang. Inang pernah mengalami sakit yang cukup berat. Bagaimana riwayat singkat tentang sakit yang Inang derita ketika itu, Inang? Ya, terima kasih. Berawal dari di bulan Juli tahun 2019, saya mengalami demam. Kemudian saya berobat sampai dua kali ke poliklinik, tapi tidak sembuh. Kemudian saya berobat ke rumah sakit dan saya opname dan diperiksa, ternyata saya positif tifus. Kemudian setelah beberapa hari dirawat, terjadi gatal-gatal di seluruh tubuh. Gatal yang sangat luar biasa, gatal sampai tidak tertahan sehingga saya menggaruknya dan terjadi ruam-ruam merah. Begitu bahkan di sebagian tubuh saya terjadi seperti luka bakar seperti itu hanya karena digaruk. Jadi dilakukan perawatan selama 10 hari di rumah sakit, kemudian pulang ke rumah walaupun belum sembuh. Kemudian setelah di rumah kami berinisiatif untuk berobat atau periksa darah ke ahli darah. Kemudian di sana diperiksa, ternyata angka keracunan obat atau alergi yang saya alami sudah 1000 kali lipat dari angka normal. Coba bayangkan Bu ya, begitu tingginya saat itu keracunan obat yang saya alami sehingga badan saya melupuh. Hari demi hari badan saya melupuh seperti terbakar. Jadi masuk juga ke rumah sakit karena demam tinggi. Dan dilakukan perawatan selama 10 hari, dikasih obat dan salep, dan ternyata belum sembuh juga, dan dikembalikan ke rumah. Di rumah saya mengalami sakit yang dan panas di sekujur tubuh saya. Lalu saya berinisiatif untuk berobat ke Penang atas anjuran teman-teman juga. Kita berobat ke Penang. Dan di sana ada opname
selama 10 hari, kemudian kembali. Dan singkat cerita, kita ada 5 kali kunjungan ke Penang dan 2 kali perawatan di sana selama masing-masing 10 hari. Kemudian kita dijadwalkan lagi untuk kunjungan ke-6, ternyata saat itu terjadi COVID-19 sehingga tidak bisa kita berangkat ke sana, dan kami berinisiatif untuk berobat di Kota Medan ini, dan beberapa rumah sakit kami jalani, dan mungkin belum waktu Tuhan kali sehingga kami belum merasakan kesembuhan, masih menderita, bahkan tidak bisa berjalan karena kaki retak-retak, dan kalau dipinjak berair, basah begitu diletak tisu di badan kita, tisunya basah dan merah. Kita tidak lihat pendarahan, tapi begitu diletakkan tisu, warna tisu yang putih, yang tadinya putih, menjadi kemerahan. Kemudian kita terus berobat dengan sabar, berdoa. Banyak juga teman-teman memberikan dukungan. Memang saat itu saya sempat khawatir, jujur saya sempat khawatir. Tapi saya tidak mau larut dalam kesedihan, kekhawatiran, dan ketakutan. Saya buang itu jauh-jauh. Karena dalam ayat CD, ketika saya angkat CD dari Mazmur 55 ayat 3, dinyatakan, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau, takkan untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Baik, Inang. Mohon ditahan sebentar ya. Kita memang masih sangat ingin mendengarkan kesaksian Inang yang begitu luar biasa ya, Inang. Penyakit yang Inang derita. Namun sebentar kita tahan karena pada saat ini kita akan mendengarkan satu pujian lagi dari vokal grup Bapak GKPS Gaperta Medan yang berjudul Partondion. Selamat menikmati.
pemirsa, karena masih setia bersama dengan kami di Mimbar Agama Kristen Protestan hari ini. Masih dengan kesaksian Ibu Hana Farida yang tadi sempat terputus untuk kita dengarkan, kita lanjutkan kembali kepada kesaksian Inang Farida. Inang, berikutnya yang saya tanyakan adalah bagaimana sikap Inang dalam menghadapi sakit yang Inang ceritakan tadi? Bagaimana penyerahan diri Inang kepada Tuhan dan pertolongan apa yang Inang rasakan bahwa kesembuhan ini adalah karena Tuhan yang menolong? Saya persilakan Inang. Ya, terima kasih. Seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa memang saya sempat khawatir. Tapi saya ketika saya berdoa, saya berpikir tidak ada gunanya saya dalam larut dalam khawatir dan ketakutan. Seperti tadi ayat CD saya, serahkan seluruh khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara. Saya sangat iman itu, saya sangat percaya itu. Sehingga setiap saya mengalami kelemahan, setiap turunnya kondisi tubuh saya tetap berserah kepada Tuhan. Saya serahkan, saya berseru, saya dengan berdoa, bernyanyi, saya terus lakukan itu. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya terus berserah dan saya percaya Tuhan. Tuhan mampu memulihkanku. Tuhan mampu menyembuhkanku. Saya percaya yang mati bisa hidup. Apalagi sakit yang seperti saya. Saya percaya, saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong saya. Dengan berseru setiap saat. Dengan tulus berdoa dan juga memohon doa, saya juga banyak memohon doa kepada keluarga, para bapak pendeta, begitu juga teman-teman semua. Dan memang saya sangat merasakan begitu besarnya perhatian dari teman-teman, keluarga, bahkan melebihi dari yang saya harapkan datang. Sehingga saya begitu bersemangat ketika itu dan ada kepercayaan dalam diri saya pasti akan sembuh. Seperti itu, hanya waktu Tuhan ketika itu belum terjadi. Seperti itu, Ibu. Baik, Inang. Terima kasih, Inang. Begitu luar biasa ternyata ya, Inang. Sakit yang Inang alami, bahkan Tuhan memampukan Inang untuk melewati masa sulit kemarin. Ya. Puji Tuhan sekali ya, Inang ya. Baik, Inang. Terima kasih untuk kesaksiannya, Inang. Berikutnya saya kembali bertanya kepada Bapak Pohanger kita. Bapak, apakah dalam gereja GKPS Gaperta ini sendiri punya program yang mendukung jemaat dalam pertumbuhan iman? Gereja GKPS Gaperta itu punya program. Program itu sudah diturunkan dari pusat ke distrik, distrik ke resort, resort baru ke jemaat. Jemaat Gaperta itu dibagi lagi dengan pelayanannya ke seksi-seksi, ada seksi sekolah minggu, ada seksi pemuda, ada seksi inang, ada seksi bapak. Itu program tadi itu semuanya yang diturunkan dari pusat itu diturunkan lagi ke seksi-seksi untuk pelayanannya masing-masing seksi. Kemudian itu ada juga yang menyangkut tentang diakonia. Pelayanan yang berhubungan dengan diakonia itu baik suka maupun duka, itu ada badan yang menanganinya, yaitu namanya Badan Diakonia Sosial. Inilah sebagai aplikasi untuk pelayanan bagi jemaat kita untuk melayani. Kalau dari segi yaitu pelayanan iman tadi, pertumbuhan iman itu, di samping kebaktian-kebaktian rutin, kebaktian minggu, kebaktian partonggoan, atau kebaktian pertanyangan lah bahasanya itu yang dilangsungkan hari Jumat, itu juga dilayani semua pelayanan iman, pertumbuhan iman. Tapi yang lebih penting sebenarnya di jemaat itu untuk pertumbuhan iman itu adalah aplikasi iman itu. Bagaimana jemaat itu, yaitu aplikasi iman itu tumbuh di tengah-tengah jemaat itu melalui yaitu pelayanan-pelayanan dari pelayan jemaat itu. Karena di jemaat itu ada yang disebut dengan pelayanan pastoral.
pelayanan pastoral itu diberikan adalah yaitu di tak satu pelayan dita menangani, menjemaati atau melayani itu 4 jemaat. Jadi dia lebih spesifik lagi. Nah, itu akan diperhatikan oleh pelayan itu, jemaatnya yang 4 keluarga itu. Bagaimana dia kehadirannya, bagaimana dia keaktifannya, itu disebut dengan pastoral ke jemaat. Dan juga pelayanan untuk peningkatan iman itu melalui kebaktian harian yang dikirim oleh full-timer kita. Yang dikirim oleh full-timer kita, yang selalu dikirim melalui WA group gereja itu. Karena di gereja kita itu ada WA grupnya. Semua di situ, lengkap pelayanan, informasi semua pelayanan, di situ disampaikan. Kebaktian yaitu harian namanya, untuk menumbuhkan iman daripada yaitu jemaat kita. Tapi yang paling penting adalah yaitu menjaga kesatuan dan persatuan jemaat itu. Ini yang lebih penting sebenarnya. Kenapa? Karena dengan persatuan dan kesatuan jemaat itu, sehati, serasa dan sepikiran, semuanya itulah akan menumbuhkan iman daripada jemaat. Baik Pak, cukup mungkin ya Pak untuk penjelasan tentang pelayanan yang terjadi, cukup luar biasa juga untuk pelayanannya. Semoga kita doakan bersama pelayanan yang sedang dijalankan boleh berjalan dengan baik dan boleh menumbuhkan iman di setiap jemaatnya. Terima kasih Bapak Porhanger. Yang terakhir sekali saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, terkait pertumbuhan iman, bagaimana sebenarnya yang Tuhan Yesus inginkan terjadi dalam kehidupan kita, dalam perjalanan iman kita? Mungkin Bapak boleh menjelaskan sesingkat mungkin tapi dengan jelas juga. Saya persilakan Bapak. Iya, terima kasih. Jadi dalam kehidupan ini, yang beriman, orang percaya kepada Tuhan, satu yang menarik adalah bagaimana orang yang beriman itu boleh saja buta secara jasmani seperti Bartimeus, tapi jangan buta mata imannya. Nah, jadi yang membuat orang percaya ini kan mata jasmaninya melihat, tapi mata hatinya itu dia buta. Nah, mata hatinya dia buta. Seperti itu tadi, ada persoalan dia langsung terjatuh, ada persoalan dia langsung bergumul, ada persoalan dia langsung terganggu hubungan dan aktivitas persekutuannya dengan Tuhan. Jadi itu semua kita kembali kepada Bartimeus itu tadi. Bahwa kunci keberhasilan Bartimeus adalah bagaimana dia mendengar tentang siapa itu Yesus. Jadi bisa dikatakan kunci untuk kita orang yang percaya ini di dalam hidup beriman kepada Tuhan adalah rajin dan memberikan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Dari mendengar itulah kita akan bertumbuh iman kita, seperti saya katakan, Paulus sebutkan dalam Roma 10 ayat 17 itu, dari mendengar firman Tuhan iman itu akan bertumbuh. Jadi tidak akan mungkin orang Kristen itu beriman kalau mendengar firman Tuhan juga dia tidak pernah. Terima kasih. Baik Bapak Pendeta, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat jelas kepada kita semua terkait iman yang menyembuhkan ini tadi. Terima kasih kepada Bapak Pendeta, kepada Bapak Porhanger, juga kepada Ibu Farida Saragi yang telah memberikan kesaksian kepada kita semuanya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh pemirsa yang masih setia bersama dengan kami hingga di penghujung acara ini. Untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, sebentar lagi kita akan menyaksikan vokal grup Inang GKPS Gaperta dengan lagu yang berjudul Pardear Layak Doham Jehova. Dengan ini saya Jessica Sejabat beserta kru yang bertugas hari ini izin pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu kembali di Mimbar Agama Kristen Protestan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati.
Surat.